Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game The Eminent in Shadow ya. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan event 100 hari ya, anniversary dari game The Eminent in Shadow ini yang fullnya ya, yang kemarin itu ternyata hanya prank ya teman-teman ya. Kita hanya dapat hadiah login itu hanya stamina ya. Dan kali ini kita dapat hadiah yang mantap jiwa. Oke, kebetulan tadi event apa loginnya itu sudah kelewat teman-teman ya. Jadi ini kita baca aja dari sini ya untuk event loginnya yang 100 hari anniversary ini ya. Oke, di sini kita bisa mendapatkan rare item ya. Salah satunya ini. Ini hari pertama kita login langsung dapat 3000 Phantasm game ya. Kemudian nanti bisa dapat 10 tiket ini yang basic, dan ini dapat lagi satu equip SS ya. Ini tapi saya kurang tahu ini punyanya siapa. Mungkin punyanya ini ya, si Cheat ini ya. Oke, kemudian ada beberapa hadiah menarik lainnya ya. Pokoknya kalau nggak salah itu tadi eventnya itu kalau nggak 10 hari itu 14 hari ya, saya agak lupa tadi. Oke, kemudian kita kedatangan juga ini teman-teman ya, banner ini ada yang one time only 2000 Phantasm game ya. Oke, ini mantap jiwa sih. Ini kita cuma menghabiskan 2000 Phantasm game dan bisa summoning di ini ya, Mundaneman Cheat Kageno ya. Oke, hanya 2000 ya. Biasanya itu kalau nggak salah kan 3000 ya satu kali multi ya, atau 2800 ya. Oke, kemudian di sini juga ada yang paid game ya. Di sini di paidnya ini kita satu kali multi itu bisa dapat satu garansi SS ya. Ini mantap jiwa. Oke, dan kebetulan kita punya game yang paid ya, hadiah dari event sebelumnya. Ini masih sisa saya agak lupa ya berapa, 7000 kayak lo nggak salah ya, 7000 sekian lah. Oke, dan adakah yang lain lagi? Ini selection ya. Kalau selection ya kayaknya sih biasa, ini banner biasa. Dan nanti di 200 poin kita bisa tuker dengan Mundaneman Cheat Kagenunya, dan kalau hanya 3 kali multi dapat 30 poin kita bisa tuker dengan Mundane Sword Magic Drop ya. Oke, kita langsung aja cek si Mundane ini ya. Oke, kita coba cek di bagian summon. Oke, ini dia ya. Oke, dia berubah menjadi Cheat tadi ya, Cheat yang pakai jubah. Oke, sip. Kita cek dulu. Oh iya, ini di sini ini garansi 1 SS ya, dan ini bisa dapat si Cheat yang baru atau bisa dapat si Patrick ya. Oke, ini salah satu ya. Kita coba lihat probabilitasnya. Oke, SS-nya ini 100% ya. Satu kali multi itu atau 10 kali ya, 10 kali gacha kita pasti dapat 1 SS. Oke, kemudian di sini nggak ada ya, nggak ada keterangannya si Cheat atau si Patrick ya. Cuma kalau di sininya sih ini ada dua ya, bisa dapat Cheat dan bisa dapat Patrick sih. Oke, sip. Kemudian ini yang 2000 ya. Ini sekali tok sih, satu kali, mungkin ini satu kali atau berkali-kali ya. 10 kali multi ini cuma menghabiskan 2000 ya. Dan ini kalau kita belum dapat si atau pengen ngejar si Cheat Kageno-nya ini ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini gacha biasa, ini gacha biasa sih. Kalau yang ini mungkin ada batasannya, nggak tahu ya, atau sekali tok ya, sekali tok 2000. Kalau yang ini bisa berkali-kali ya, asal cukup aja sih.
Phantasm gamenya ya. Oke, untuk reguler, oke nanti ya, ini sudah habis tiket regulernya ya. Oke, kita langsung aja ya, kita langsung aja gacha si Citka gamingnya ini di paid game ya. Oke, 2800 gratis 1 SS ya, atau garansi 1 karakter SS. Mantap jiwa sih, semoga sih bisa dapat Patrick aja lah ya. Oke, yang waifu. Oke, langsung aja kita gas, bismillah yuk. Oke, walaupun untuk tim hijau saya itu juga masih kurang ya penyerangnya. Oke, ya kita terima aja lah ya, yang penting dapat SS. Oke, diambilkah? Tidak diambil. Tapi kemarin juga tidak diambil pun kita bisa dapat sampai 2 ya. Oke, di sini. Oke, ini dia. Oh, tidak. Udah punya semua ya dua-duanya. Aduh, dupe sih ini. Ternyata nggak garansi ya, nggak garansi si cheatnya atau Patrick ya. Oke lah ya, nggak apa-apa lah, kita syukuri ya. Ya, dapat dupenya berarti. Oke ya, siapa terserah lah yang menang. Udah punya semua ya. Oke, Gama ya ini ya. Ini healer sih Gama. Oke, dan sudah punya ya. Oke, jadi awaken, gamanya bisa awaken ya. Oke, hilang ya, langsung bannernya hilang. Kemudian ini ada lagi satu kali, entah ya, ini satu kali sih ya. Iya, one time only ya, one time only, hanya 2000 ya. Waduh. Oke lah sekali ya, tapi ini pakai yang biasa sih, ini nggak pakai yang paid sih. Dan tidak ada garansi dapat SS ya, tapi nggak apa-apa, kita coba sekali lah ya, siapa tahu nyantol di sini. Oke, bismillah. Aduh, pengennya dapat Patrick sih. Oke, set, ambil. Aduh, tidak ya, please, satu please, yuk SS please, rainbow rainbow. Waduh, dua. Ah, oke, tiga. Apakah bisa ada fake outnya ini? Please, ada fake outnya. Ya, tapi ya lumayan ya. Ini paket murah ya. Cuma gacha 2000 bisa dapat ini 30 yang kuning-kuning ya. Ya lumayan lah ya buat nanti cari-cari dupe. Iya. Oke, dapat 36-an ya. Oke, lumayan, atau 37 ya. Oke, habis dan tinggal banner yang biasa ya. Oke, di sini saya nggak berani sih. Kita harus simpen aja. Kita nunggu banner-banner yang seperti ini, teman-teman ya, yang 200% chance to get event karakter ya. Ini lebih worth it sih daripada banner-banner yang seperti ini sangat berbahaya ya. Kalau kita Phantasm gamenya terbatas, ini lebih berbahaya daripada yang ini ya. Kalau yang ini sih kemungkinan kita bisa dapat karakter SS-nya bisa lebih besar ya dibanding banner yang seperti ini ya. Ya, oke. Kita naikkan aja dulu ya si Gama tadi. Oke. Ini termasuknya malah karakter yang baru saya dapat ya, tapi sekarang sudah SS plus dan sudah awaken 1 ya. Oke, malah karakter-karakter yang lama saya malah nggak dapat dupe ya. Oke, sip. Oh, maaf. Oke. Kita cek dulu ya untuk apa namanya? Rewardnya tadi ada yang terselesaikan. Oke, kemudian oh, bukan di shop ya. Oh, kalau di shop tadi ini bisa langsung beli pakai paid ya ini ya. Ini apa ini? Event summon ya, tiket ya. Waduh.
Tapi ini sudah punya semua sih, eman-eman juga sih kalau kita pakai itu ya. Dan ini bisa dapat support support pack ya. Ini bisa dibayar pakai pait semua ya, langsung beli pakai gamenya ya. Oke, kita cek di sini aja yang misinya tadi. Oh, misinya ini yang selesai ya, yang di terakhir. Oke. Oke, coba kita cek di bagian quest apakah ada yang penambahan questnya. Oke, kayaknya enggak ya, ini masih quest yang lama sih. Oke, jadi hanya di bagian bannernya ada karakter baru dan hadiah login tiap hari ya. Hadiah login tiap harinya itu hadiahnya mantap-mantap teman-teman ya. Ya oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap dukung terus Megamind Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di setiap video Megamind Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.